berkenan hadir di tengah-tengah kita, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, saya sapa dengan hormat Bapak Anies Baswedan, PhD. Di zaman Pak Anies, kami pendeta-pendeta di Jakarta dari semua gereja mendapatkan apa yang disebut dengan BOTI, Bantuan Operasi Tempat Ibadah. Sangat membantu kami. Gereja, kostor dapat saudara, dan lain sebagainya. Bahkan sekolah minggu, guru sekolah minggu akan diberi. Walaupun sekolah minggunya dia cerita-cerita yang lain, tetapi pokoknya guru sekolah minggu. Terdaftar sebagai guru sekolah minggu pasti akan dapat bagian dari apa yang diberikan oleh gubernur kami. Luar biasa, saudara. Jadi rumor-rumor mengenai beliau itu saya kira hal yang keliru. Sentuhan sosial dari beliau untuk gereja, khususnya di Jakarta, itu sangat berarti bagi kami. Dan saya masih ketua Majelis Daerah KPDI DKI Jakarta, mewakili hampir 1000 gembala, menyampaikan kepada Bapak Gubernur terima kasih buat bantuan BOTI gitu. Tuhan berkati Bapak, keluarga, dan tugas-tugas kenegaraan. Hadir bersama kita juga tidak asing lagi Pak Jason, Ketua Umum PGPI dan juga sekaligus Ketua PGPI DKI Jakarta, dan Bapak Pendeta Shepard Subit. Beliau ini Ketua Umum Obor Paskah Nasional. Lagi selamat kepada Bapak Pendeta Dr. Johnny Well. Selamat bertugas. Nanti turun dua, minum kopi lagi toh. Dengan Pak Gubernur, Pak John. Dengan Pak Gubernur, kita sama-sama minum kopi lagi. Dan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Gubernur DKI Jakarta yang kita kasih dan kita banggakan. Saudara boleh lihat berita-berita yang saudara dengar dan nonton apa semua itu, seperti sampaikan tadi, keliru. Beliau sangat nasionalis, orang tuanya sangat nasionalis dan memegang komitmennya. Dan Pak Gub, atau saya mimpi bagaimana Pak Gub untuk BOTI ini bisa jadi nasional, Pak Gub. Karena terbukti baru Bapak Gubernur sekarang yang dengan berani mengambil keputusan. Pak Gub, saya udah ngobrol dengan Pak Hendra, Pak Gub, Wali Kota Jakarta Timur. Dia bilang ketika Pak Gubernur pertama kali memimpin, beliau panggil Kepala Biro Dokumental bertanya, bagaimana fasilitas-fasilitas untuk gereja-gereja? Harus disamakan semua. Tentu proporsional, tetapi harus disamakan semua. Satu terima, satu yang lain terima. Itu dia. Jadi membuktikan bahwa beliau memegang komitmen dan seorang yang sangat pluralis dan menjaga kerukunan umat beragama. Pantas sebagai pemimpin. Itu saja tambahan Pak Gub, maaf ada kelewatan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Gubernur DKI Jakarta. Pak John, terima kasih. Langsung Pak Gub, saya mewakili Bapak Ketua Umum katanya untuk jadi mewakilinya dibatalkan. Terima kasih. Kan kata sambutan kami, persilakan. Yang saya hormati Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Jason Papulampa Pueng. Yang saya hormati
yang baru saja terpilih, yang mendapatkan amanat besar Ketua Umum Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Johnny Wenny Well, dan seluruh pimpinan, seluruh anggota Majelis Pusat yang baru saja tadi diresmikan, dikukuhkan, yang saya hormati juga Ketua Majelis Pertimbangan Rohani, Bapak Pendeta Harry S. Gultom, dan seluruh anggota MPR, Majelis Pertimbangan Rohani, serta Ketua Panitia yang saya hormati, Bapak Pendeta Haizul Mande, dan seluruh para peserta Mubes Gereja Pantekosta di Indonesia, hadir dengan sekian sekalian. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya, salam. Sungguh hari yang berbahagia, saya mendapatkan kabar tentang Mubes yang diselenggarakan di Jakarta. Saya bilang, saya berharap bisa datang. Tapi memang prinsipnya begini, lebih baik mendadak datang daripada mendadak batal. Tapi sudah dipasang besar-besar, tidak muncul. Gitu. Jadi lebih baik mendadak datang. Saya bilang, saya berharap akan datang, tapi kepastian nanti menjelang waktunya. Dan senang sekali bahwa dari seluruh Indonesia berkumpul di Jakarta, menyepakati hal-hal besar untuk keberlangsungan kegiatan Gereja Pantekosta di Indonesia. Selamat kepada Bapak Pendeta Johnny atas amanatnya, sebuah amanat yang besar, tapi semoga tidak berat. Keberkatan dari Tuhan akan membuat yang besar itu terasa ringan. Karena seringkali kita merasa kalau besar berarti berat. Tidak, bila ada keberkatan, yang besar itu akan terasa kecil, yang besar itu akan terasa ringan untuk dijalaninya. Saya merasa bersyukur bahwa dari Jakarta terwakili untuk nanti memimpin nasional, dan semoga amanat besar ini akan dimulai dengan soliditas. Tadi kepengurusan yang terpilih dari seluruh wilayah, dan setiap disebut tepuk tangan menggema. Gitu. Betul ya? Tepuk tangan menggema. Dan itu menggambarkan keterwakilan, kehadiran, dan ini penting sekali. Kami di Jakarta, Bapak-Ibu sekalian, bersyukur bahwa kota ini adalah kota yang unsurnya dari seluruh Indonesia. Tidak ada kota lain di Indonesia yang memiliki keterwakilan selengkap kota Jakarta. Sebut wilayah manapun, sebut pulau manapun, pasti ada perwakilannya di kota ini. Kota ini adalah kota yang penuh dengan sejarah. Sejarah Republik ini diikat simpulnya di kota ini. Ketika pertama kali kita mendeklarasikan untuk bangkit, lokasinya Jakarta. Ketika kita bangsa memutuskan untuk menjadi satu bangsa namanya Indonesia, lokasinya di mana? Jakarta. Satu bangsa. Ketika kita menyepakati menjadi satu negara, maka negara itu dibentuk di mana? Di Jakarta. Kota ini penuh dengan catatan sejarah. Karena itu ketika Mubes dilakukan di Jakarta, sudah benar tempatnya di sini. Ini ikatan. Dan tadi disampaikan, kami ingin Jakarta terus mencerminkan Indonesia. Bapak Ibu sekalian saya hormati, Indonesia kita ini amat beragam. Amat beragam. Dan unsurnya semua ada. Tapi yang membuat Indonesia unik, itu sesungguhnya bukan keberagamannya. Bukan kebinekaannya. Karena kalau kita bicara keragaman, ada banyak bangsa lain yang lebih beragam dari kita. Bapak Ibu, lakukan Google search, cek. The most diverse nation in the world. Maka Indonesia tidak berada di urutan pertama. Indonesia ada yang berada di urutan 10, kadang-kadang urutan 15, kadang-kadang urutan 7. Ada banyak bangsa lain yang lebih beragam dari kita. Di Afrika berderet, bahkan di Asia Tenggara, menengok Papua Nugini, mereka lebih beragam daripada kita. Bapak Ibu sekalian, banyak bangsa beragam. Banyak bangsa yang bineka, lebih bineka dari kita. Karena itu keunikan kita justru bukan pada binekanya. Yang unik dari kita adalah karena di tempat ini, yang bineka itu, yang beragam itu bisa mendapatkan persatuan. Yang unik di kita itu persatuannya. Di banyak tempat beragam tapi tak bisa bersatu. Di sini beragam tapi bisa menyepakati hal-hal mendasar. Kita tahu India itu sangat beragam.
Bisakah mereka menyepakati satu bahasa bersama? Tidak bisa. Datang ke DPR-nya, di sana ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Hindi, ada yang bahasa daerah. Oke? Bapak datang ke Eropa, ibu datang ke Eropa. Di Eropa sana ada Uni Eropa. Apa bahasa resmi Uni Eropa? Bahasa Inggris? Bahasa Prancis? Bahasa resminya 23 bahasa. Oke? Jadi kalau mubes begini, semua by headset tuh, Saudara. Di belakang ada penterjemah. Di republik ini, Bapak Ibu datang dari mana saja, latar belakang etnik apa saja, latar belakang suku apa saja, berjumpa, berbicara dalam satu bahasa. Satu bahasa persatuan. Bahkan dalam kondisi yang kita tidak sukai, konflik Bapak Ibu. Terjadi konflik antar suku, antar ini sampai keras. Ketika duduk di meja perundingan, yang berkonflik tidak membutuhkan penterjemah untuk menyelesaikan konfliknya. Dahsyat Bapak Ibu. Kita lihat kalimat, wah di sini nggak ada Garuda Pancasila ini. Nanti hotelnya yang tanggung jawab, bukan mubesnya yang tanggung jawab itu. Oke, kalau Bapak Ibu lihat ada Garuda Pancasila, ada tiga kata di situ, Bhinneka Tunggal Ika. Apa yang kata kunci di situ? Kata kuncinya bukan bhinneka, kata kuncinya itu tunggal. Bhinneka itu beragam, tunggal itu satu, iku atau ika itu artinya ini, itu, iki. Itu bahasa Jawa, bahasa Sanskerta. Apa kata kuncinya? Tunggal, menyatu. Kehebatan bangsa kita karena bersatunya. Karena sanggup menjadi sebuah kesatuan. Kebinekaan adalah karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Kebinekaan adalah karunia Tuhan kita syukuri. Dan keberagaman itu ciptaan Tuhan. Tapi persatuan itu usaha hasil kerja umat manusia. Persatuan itu usaha kita. Ketika kita dilahirkan beragam, itu karena takdir dari Tuhan. Tapi kita akan menjadi bersatu atau tak bersatu, itu pilihan kita. Keberagaman menjadi indah karena kita bisa menghasilkan persatuan di tempat ini. Persatuan kekuatannya, dan bagaimana menjaga persatuan? Persatuan itu dihadirkan dengan rasa keadilan. Rasa keadilan menghadirkan persatuan. Menjadikan perasaan kebersamaan. Rasa keadilan itulah yang bisa mempersamakan kita. Kedamaian akan muncul ketika ada persatuan. Kalau boleh saya mengutip Martin Luther King. Martin Luther King pernah mengatakan bahwa peace is not about the absence of violence. Peace is about the presence of justice. The presence of feeling justice. Kedamaian itu tidak ditandai dengan tiadanya kekerasan. Kedamaian itu ditandai dengan hadirnya rasa keadilan. Itu juga yang menjadi pegangan kita di Jakarta. Mengapa di Jakarta dilakukan berbagai macam kegiatan yang memberikan perasaan kesetaraan? Karena kita ingin ada kesetaraan yang menghadirkan perasaan persatuan di kota ini. Bahwa semua mendapatkan perlakuan yang setara, yang sama. Inilah harapan kita. Dari Bapak sekalian, kalau boleh saya menganalogikan Indonesia ini sebagai sebuah persenyawaan. Persenyawaan. Persenyawaan itu beda dengan percampuran. Persenyawaan itu adalah unsur berbeda bergabung, dia membentuk unsur baru yang berbeda dari unsur pembentuknya. Kita ingat kalau dulu SMP, SMA, sekolah dulu. Ada persenyawaan. Beri contoh. Hidrogen dengan oksigen bercampur membentuk H2O, namanya air. Air itu bukan oksigen. Berbeda dengan oksigen. Air itu bukan hidrogen. Tapi dalam air ada hidrogen. Dalam air ada oksigen. Itulah Indonesia kita. Unsurnya ada begitu banyak. Bergabung membentuk sebuah entitas baru bernama Indonesia. Di dalamnya ada setiap unsur yang ada di tempat ini. Yang kita bentuk adalah sebuah entitas baru bernama Indonesia. Tapi menjadi Indonesia tidak kehilangan unsur pembentuknya. Yang Jawa tetap Jawa, yang Sunda tetap Sunda, yang Minahasa tetap Minahasa, yang Batak tetap Batak, yang Aceh tetap Aceh. Tapi menjadi Indonesia, itulah persenyawaan. Indonesia adalah sebuah persenyawaan.
banyak di antara kita akhir-akhir ini justru banyak membicarakan unsur pembentuknya daripada unsur yang terbentuknya. Padahal kita sudah menjadi Indonesia. Karena itulah kekuatan kita. Saya sering banggakan kalau pergi ke berbagai negara, conference internasional, saya katakan kalau mau bicara tentang persatuan, bicara kemampuan untuk menjadi satu, maka tidak ada negeri lain yang bisa menjadi contoh, kecuali sebuah negeri di ujung paling tenggara Asia, namanya bangsa Indonesia. Tentu kita punya tantangan, kita punya masalah, kita punya berbagai macam dinamika, tapi intinya kita sanggup untuk bersatu. Sama seperti keluarga. Keluarga itu dibentuk oleh laki dan perempuan. Tapi keluarga bukan laki-laki dan keluarga bukan perempuan. Keluarga itu adalah sebuah persenyawaan. Persenyawaan ini kita jaga. Nah, kami di Jakarta 4 tahun ini mencoba menjaga persenyawaan itu. Dengan berbagai macam program yang sebagian tadi disebut. Bantuan untuk semua tempat ibadah. Supaya apa? Supaya semua bisa menjalankan ibadatnya dengan baik. Saya pernah ditanya, kenapa begitu? Saya bilang, amanat yang saya terima ini datangnya dari dua. Satu dari Tuhan Yang Maha Kuasa, yang kedua dari rakyat Jakarta. Kepada rakyat Jakarta, saya pertanggungjawabkan dengan merujuk kepada konstitusi. Semua prinsip konstitusi. Dan kepada Tuhan, satu saat nanti saya akan ditanya. Dan ketika ditanya, saya harus menjawab, menjelaskan bukan saja. Berapa panjang jalan dibangun? Berapa banyak trotoar diperbaiki, berapa banyak sekolah diperbaiki, berapa banyak vaksinasi dilakukan. Bukan hanya itu yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya harus mempertanggungjawabkan, apakah orang-orang beriman di tempat Anda bertugas bisa menjalankan kewajibannya dengan baik? Apakah orang-orang beriman bisa menjalankan agamanya dengan baik? Apakah orang-orang beriman dengan ketaatannya bisa berbuat yang diperintahkan oleh agamanya dan menjauhi yang dilarang oleh agamanya? Ketika itu bisa dilakukan, saya berharap semoga saya bisa mempertanggungjawabkan amanat ini di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa di kemudian hari. Jadi, sekalian yang saya hormati, yang kami kerjakan bukan hal yang luar biasa. Yang kami kerjakan adalah hal yang seharusnya memang dikerjakan oleh sebuah negeri yang memiliki prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Karena tunggal itulah yang membuat kita harus merawat yang beragam. Tunggal itulah yang membuat kita harus bisa menjaga yang beragam. Tunggal itulah yang membuat kita harus merasa menyatu menjadi Indonesia. Kami berharap apa yang kami kerjakan sama-sama ini nantinya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jakarta, bukan hanya sekarang, tapi di kemudian hari. Dan kita berharap sekali di kepengurusan yang baru, Ketua Umum Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia, nantinya bisa menjadi salah satu unsur yang memperkuat persenyawaan kita, yang memperkuat keindonesiaan kita, yang membuat kita semua merasa yakin bahwa masa depan kita akan terus solid sebagai satu kesatuan, satu persenyawaan. Ini penting sekali. Karena kita sebagai unsur-unsur pembentuknya harus menyadari bahwa kita sudah menjadi entitas baru namanya Indonesia. Seperti saya sampaikan tadi, akhir-akhir ini kita justru lebih sering membicarakan unsur pembentuknya daripada unsur yang terbentuknya. Padahal unsur terbentuknya itu yang membuat kita menjadi satu kesatuan. Ibu, Bapak, saudara sekalian saya hormati, semoga keputusan tentang kepengurusan, keputusan tentang pribadi-pribadi yang mendapatkan amanah, nantinya akan menelurkan kebijakan, menelurkan program, menelurkan kegiatan yang membuat ketenangan, keteduhan bagi seluruh jemaat dari Gereja Pantekosta, tapi juga bagi seluruh bangsa Indonesia dimanapun berada nantinya. Dan kami berharap sekali kerja bersama bisa kita teruskan. Kami kerja amat erat di sini, dibantu Bapak Pendeta Shepherd Supit, Bapak Jason, Bapak Pendeta Johnny, kita berharap kerja bersama kita akan teruskan. Kami ingin apa yang dikerjakan di Jakarta, kalau tadi sampaikan Boti, mudah-mudahan nanti Boti bisa di seluruh Indonesia ada Botinya, semoga. Dan kalau Boti bisa di seluruh Indonesia, maka mudah-mudahan seluruhnya nanti bisa merasakan manfaatnya. Bukan hanya kita di Jakarta, tapi di seluruh wilayah. Karena kita menyadari persis, Pak, bahwa banyak tempat-tempat ibadat yang kesulitan sekali. Saya
memiliki pandangan bahwa negara itu harus hadir untuk urusan mendasar. Dan negara itu tidak boleh diskriminatif. Harus setara untuk semuanya. Dan ini bukan hanya urusan politik, kalau boleh saya ceritakan sedikit, Bapak-Ibu sekalian. Di Jakarta ini selama beberapa dekade, kalau habis bulan Lebaran, ada orang pulang mudik, Pak, di Jakarta ini. Kalau pulang mudik itu kita di sini ada operasi justisia namanya, Bapak-Ibu. Operasi justisia, siapa yang diperiksa? Yang diperiksa adalah rakyat kita yang mau masuk Jakarta. Padahal kota ini diisi oleh orang-orang di luar Jakarta yang bekerja untuk mendapatkan kehidupan lebih baik. Sejak saya bertugas, saya katakan tidak boleh lagi ada operasi justisia. Di negeri ini, siapapun boleh bekerja dimanapun di Republik Indonesia. Orang dari Jakarta boleh bekerja di Surabaya. Orang dari Surabaya boleh bekerja di Jakarta. Ini prinsip sederhana. Dan kami dorong agar kota ini menjadi kota yang semua bisa tinggal. Karena itu di Jakarta, semua guru, semua orang-orang yang berjasa untuk Republik ini dibebaskan pajak bumi dan bangunan di tempat ini. Tidak ada PBB untuk semua yang berjasa untuk Republik. Karena di tempat ini banyak sekali orang berjasa terusir. Kenapa? Tidak mampu bayar PBB. Hal yang pada sederhana. Kalau kita bereskan soal-soal dasar yang menyangkut keadilan, maka persatuan itu bisa dihidupkan. Jadi itulah dasar mengapa ada BOTI, mengapa ada bantuan untuk semua pekerja keagamaan, termasuk sekolah minggu. Karena kita ingin semuanya bisa tumbuh dan merasakan Jakarta sebagai rumah mereka. Bapak-Ibu sekalian saya hormati, izinkan saya mengakhiri sambutan ini dengan sekali lagi mengucapkan selamat telah tuntas Mubes ke-34 GBDI ini dan 101 tahun perjalanan GBDI di Indonesia bukanlah perjalanan yang singkat. 101 tahun ini perjalanan yang cukup panjang. Tapi saya perlu ingatkan, jangan pernah merasa tua dengan 101 tahun. Jangan pernah merasa tua dengan 101 tahun. Tua muda itu bukan hitungan tahun. Tua muda adalah tentang cara pandang. Bila yang diceritakannya adalah masa lalu, maka dia sudah tua. Tapi bila yang diceritakan masa depan, maka sesungguhnya dia masih muda. Jadi buat bapak-bapak, ibu di sini, para pendeta juga, walaupun hitungan tahunnya sudah banyak, kalau mulainya begini, perhatikan aja, kalau ada orang pidato dengan mulai dulu, ini udah tua ini. Ini udah tua ini. Tapi kalau bicara besok, maka walaupun hitungannya 80 usianya, dia sesungguhnya masih muda. Kelihatannya ke depan. Nah, gereja Pantekosta juga begitu. 101 tahun mau dipandang sebagai sesuatu yang panjang atau pendek. Lihatlah ke depan, lihatlah ke masa depan, lihatlah lintas generasi. 100 tahun itu jadikan sebagai perjalanan pendek dari usia panjang yang akan ada pengabdian untuk umat manusia di tempat ini. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Selamat siang, salam sejahtera, salam.